Ada loncat tuh. Kita nunggu di sini. Ambil kiri. Nah, dia dong ini dong. Ini apa nih? Ini ada di bendera. Ini kita di Indo Grocer. Ini bapak tuh tahu banget sini tinggi. Iya nanti orang ambil di atas tuh, di tangga tuh, itu kos kaki. Di atas sudah. Iya tuh pakai tangga tuh. Tangga saja tinggi. Apa lainnya? Habis itu tiga semua Umi. Ini barangnya semua nih. Naik ke atas sih. Ini saya mau di atas. Ini bagian belakang. Depan itu macam-macam. Ada nama-namanya kayak gitu. Oke geng, jadi katong keluar dari Ambon tadi jam 9 lewat 6 menit. Di Trans tadi baru katong lihat jam. Tapi sekarang katong sudah ada di perjalanan menuju ke ferry pelabuhan Waipirit. Mau pulang ke Masohi, kita mau lintas ke Masohi. Nah ini kita sudah ada di pohon batu ini. Lewat akang Wai. Oke, jadi kita mau menuju ke pelabuhan sekarang. Atau saya tahu ferry jam berapa itu beta juga kurang pastikan untuk ferry jam berapa. Yang penting beta akan menuju ke pelabuhan saja. Lalu sampai di pelabuhan baru cari mau jadwal berapa itu, yang penting sudah di pelabuhan. Itu prinsip. Kalau orang itu kan target, oh ferry jam ini ya. Nah, kita tidak begitu. Jadi Liang tinggal 6 km lagi dari sini. Oke, Liang, kalau ke pelabuhan mungkin tidak sampai 6 km lagi. Ini kita sudah antara pohon batu 1 dan pohon batu 2 ini. Tempatan ini. Hari ini jalan sedikit yang ramai, mudah-mudahan kita sampai lagi. Masih motong dapat ferry, tidak menunggu-menunggu lagi. Kalau kita tempat sampai di seberang agak sedikit tempo, kita bisa istirahat-istirahat di tempat-tempat yang bagus-bagus lah, kayak di pantai dekat pohon batu itu kita bisa istirahat. Kita tahu suara di pohon batu utama ini kampungnya Pak Yono. Ibu Pak Yono nih dan Ibu Aminah Tamir. Kita tahu permisi lewat nih Bapak Yono. Ini nah itu jalan lorongnya. Tentu lihat saja, ini saya lama lagi kita semua sampai di pesantren Hidayatullah depan sana. Ini jalan sedikit sunyi, kemudian kendaraan kurang. Atau mungkin kendaraan su jalan. Atau minimal kita sampai lagi kita dapat ferry langsung naik. Banyak kita antri-antri. Yang antri lama, maksudnya kalau sampai di Pulau Seram itu kita sudah santai sudah. Terlalu insyaallah begitu. Cuaca hari ini kelihatannya angin kayak kurang sih, benar. Kayaknya mungkin banyak motor yang menyeberang ke sebelah ini.
Ini kita masuk di tanah ulayat Liang ini. Desa Liang, tanah ulayat. Tidak lama lagi kita sudah sampai di Lengkong. Kita dapat jalan simpang 3. Jalan simpang 3 itu yang sebelah kirinya itu mau ke Desa Liang, Liang Induk, sebelah kanannya itu ke Pelabuhan Waipirin. Sekalian di situ ada Lengkong. Yang itu dari sini tinggal 3 km lagi. Tadi di papan batas tadi itu ada tertulis yang 3 km. Oke, memang saya capek. Oke, kita tadi jam 9 dari Kota Ambon. Total sudah setengah jam lah, setengah jam sampai sini. Sekarang jam 9. 9.45 ini lagi antri itu bayar beli tiket tadi sana. Nah, siap, ini ada ferry baru masuk ini, penumpangnya baru turun, kita menunggu naik. Apakah nanti bisa kita dimuat di ferry ini atau nanti di ferry berikutnya, kita menunggu saja karena ini kendaraan tidak banyak juga. Ada trek Denbis 1, trek 2. Terus yang ini berapa, yang sedikit aja sih, tidak banyak. Satu, dua, kita lihat. Satu, dua, tiga, nah banyak lah. Ini kita di belakang. Oke, bray. Itu KM Temi ya. Lagi baru tiba tadi dari Waipirit itu Temi. Nggak tahu nanti kita naik dengan kapal yang mana. Ada juga yang berlabuh satu di sini. Oke. Oke. Kemudian parkir di sana. Di atas ada tempat tidurnya. Ini dong ini. Hit. Apa? Ya, ada apa? Mana? Apa tuh? Mama kenapa? Di telepon. Ini masih kosong. Kalian sebentar, sedikit lagi sudah rame nih, 10 orang. Jangan takut sini. Kita kemarin di bagian depan. Belakang. Oke. Nih. Kita dapat kapal yang sama dengan yang kemarin, yang Jamie. Yang paling belakang. Biasanya kita si Putih sering dapat di belakang sini kalau datang duluan. Oke. Cuaca hari ini teduh. Kemarin kita tiba di sini itu hari Senin itu ombak, di pelabuhan pun ombak. Jadi ini daratan ke sana menuju ke Masohi itu. Kalau sini ombak biasanya ombak kuat. Karena Pulau Pombo. Oh, nah, sini pemandangannya lengkap.
Ini khusus apa ini? Khusus supir truk, tapi ternyata tidak ada kasurnya. Jangan lepas sama orang keluar.